kan sebagai ketua agensi nih, asisten rumah tangga. Kalian sebagai asisten rumah tangga itu kerjanya harus bagus. Biar pangeran-pangeran Arab itu memperkerjakan kamu di Arab Saudi. Karena kan gaji besar. Jadi, tapi bos kita udah bagus-bagus gak dapat kerjaan. Iya bagus, kalau kamu manggil saya bos aja ya, jangan dipanjangin. Kalo bos saya, ada panjangannya, apa bekas orang stres. Lu kok ngaku sih, Bil? Enggak, maksudnya saya gini. Kalau Anda, kalau kerja tuh penuh dengan semangat gitu loh. Aku kalo semangat kerja banget tuh, lihat tuh. Aku bisa. Emang gua kotoran? Bos, bos, kita udah nyuci, nyapu, ngepel. Iya. Kagak ada kerjaan dari luar apa nih? Ada pangeran, ada pangeran. Pangeran datang. Ya, dia pengen mencari asisten rumah tangga. Berat banget lu, pangeran. Kamu mesti hati-hati. Kamu adalah penerus tahta kerajaan. Kenalin, aneh, pangeran Arab yang kecil, tapi banyak kurus. Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pangeran. Waalaikumsalam. Pangeran. Halo, kenalkan. Saya asisten pangeran. Yeah. Halo. 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 Kamu siapa? Ini pangeran. Ya, ini pangeran Arab. Ini pangeran Arab. Hidungnya mancung ke dalam. Aneh, walaupun hidung aneh mancung ke dalam, tapi aneh banyak bulus. Mana bulus, Andy? Tunjukkan bulus sana. Asisten, ambil bulus aneh. Aduh. Pangeran, pangeran kodok. Saya pangeran anak kecil. Pangeran Arab. Ini pangeran Arab nih, Arabnya. Aneh punya Arab malum. Ini pangeran orang kaya di Arab, jadi dia ini pengen mencari asisten rumah tangga. Oh, iya tuh. Saya bisa membersihkan pun, semua dinding-dinding yang kotor-kotor. Maaf, saya juga bisa. Iya. Sebelah sini pangeran. Gimana? Pangeran, cup. Kalau Bang Billy perhatiin, Bang Billy ngeliat di TV model badan lo kayak gemblong ya, cup ya. Bulut banget. Pangeran, pangeran. Ini pangeran Bapak Tiup. Buat jadi asisten rumah tangga pangeran. Eh, pangeran. Kamu pilih yang ini, pangeran. Pakai mata. Pilihnya aku dong, pangeran. Aku siap kok jadi asisten rumah tangga kamu. Ilda, kamu kebiasaan ya megang-megang ya. Ini udah ikat, Pak. Eh. Anda belum murim. Ntar gue stop lo, syuting-syuting lo ya. Macet lo. Kenapa ini? Ada apa? Apa nonton? Pak RT. Ya. Tolong tanyain ada apa ribut-ribut. Ini siapa ini? Saya adalah petugas yang akan menangkap. Petugas kepolisian yang akan menangkap. Kenapa, Bapak? Jadi kita akan menangkap seseorang yang terlibat kasus penipuan. Dia penyamar. Dia menyamar pura-pura menjadi saudagar kaya. Padahal dia adalah buronan yang udah dicari dua dekade. Dia benar-benar kaya, Pak. Ini nih kelihatan dari pipinya kembung sebelah. Jadi kamu penipunya. Selamat, kamu dapat gelas cantik. Ya. Bar semuanya. Siapa? Yaela penonton. Pengennya sih kerja di luar negeri biar kelihatan keren. Ternyata kena tipu. Bikin bete aja deh lu. Lucu ya, lu nipu lu. Cantik, cantik. Kamu jangan bete ya. Besok pasti ada kesempatan kamu lagi untuk kerja di luar negeri. Tenang. Yang penting kamu harus happy. Biar kamu happy, buka Poki lah. Wow. Nih, ini bikin kita happy. Poki ini biskuit stick yang enak banget dan manisnya pas. Oh, oh
ini sih Poki kesayangan aku. Iyalah, Poki kan emang paling cocok buat di mana aja. Teman setiaku di perjalanan saat macet atau pas lagi buka puasa nanggung nih jamnya. Aku juga suka, varian rasanya banyak banget. Gak bakal bosen, Poki emang keren banget. Iya, bener Cok, karena... Nih, kenapa Poki tuh laku banget? Karena kemasan Poki ini sangat praktis, jadi bisa dibawa kemana-mana. Makanya borong yang banyak. Wah, pokoknya aku mau borong banyak banget. Soalnya biskuit stick ini juga bebas remah, gampang dibawa, dan halal. Nih dia nih, tuh. Nah, bener banget nih. Saya mau kasih info. Buat semua yang ada di rumah, kalau mau makin happy, upload foto kalian atau video curhatan kalian dengan hashtag buka Poki lah. Nah, info lengkapnya bisa dicek di medsosnya Poki Indonesia. Siapa tahu kalian yang bakal menangin hadiah umroh dan hadiah lainnya ada total ratusan juta rupiah. Wow. Nah, ingat ya, ingat. Ingat periode promonya sampai dengan 30 Juni 2018. Pokoknya keren deh. Aduh, emang deh Poki share happiness. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Happy happy. Buka Poki lah. Nah. Buka Poki. Buka Poki lah. Halo. Buka puasa. Buka Poki lah. Buka puasa. Halo, buka puasa, buka Poki lah. Buka puasa. Buka Poki lah. Iya, bagus. Dengan siapa di mana? Dengan Raditya di Bandung. Oh, Mas Raditya ya. Oke, okay, Mas langsung aja pertanyaannya. Aditya. Oh, Aditya di Bandung. Oke, okay, Mas Adit. Damang, Mas. Iya. Yeah. Ya, ada Alhamdulillah. Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Mang? Ya. Ada Pak Damang di sana. Bukan Damang itu bukan baik. Damang itu baik. Tanya kabar. Kabar. Pertanyaannya adalah kenapa Poki sangat digemari masyarakat? A. Praktis dan manisnya pas. B. Berat dibawa. A. Praktis dan manisnya pas. Gimana Cuk? Pas Cuk. Rupiah persembahan dari Poki biskuit stick coklat yang lezat, kemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pamana. Ada 2,5 juta lagi. Halo. Buka puasa. Buka Poki lah. Buka Poki lah. Oh, oke, okay, cakep. Dengan siapa di mana? Neni di Bekasi. Oke, okay, dengan ibu? Bu Neni di Bekasi. Bu Neni di Bekasi. Ya. Oke. Okay. Mbak Neni, ini pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya. Nih, kita kasih lihat sebuah video, perhatikan baik-baik. Ini dia videonya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan terjatuh ke kolam renang? A. Anak kecil. B. Kucing. A. Anak kecil. Anak kecil, coba kita lihat. Kita lihat videonya. Kita lihat. Daw. Nih, yang jatuh siapa nih? Rupiah persembahan dari Poki biskuit stick coklat yang lezat, ngemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pemenang.